Dan kali ini kedatangan Bu Sinar Daya dengan nomor bodi lambung 48RE. 48RE tujuan Wonosobo dengan nomor bodi 140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, di channel Denny Dolken 76. Dan di kesempatan sore hari ini saya sedang berada di pool atau agen Sinar Jaya Lebak Bulus untuk angkatan sore, ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe ya. Dan kali ini saya sedang berada di depan pool atau agen Sinar Jaya Lebak Bulus ya teman-teman. Dan untuk penumpang pada sore hari ini ramai banget ya teman-teman. Mantap jiwa nih dari penumpang Sinar Jaya. Dan kali ini persiapan diberangkatkan dari 56RE sleeper bus sweet class ya teman-teman, untuk tujuan Jakarta Yogyakarta. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan kali ini persiapan diberangkatkan dari Sinar Jaya dengan nomor bodi 48RE. Diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus untuk tujuan Wonosobo. Oh, tampaknya belum berangkat nih teman-teman. Dan kali ini persiapan yang akan masuk ke area parkir pool Lebak Bulus RTC ya teman-teman. Wih, keren nih dari Sinar Jaya nomor bodi lambung 43S Kaisar Java. Keren baunya nih ya. Kaisar Java sudah terparkir di area parkir pool Lebak Bulus. Dan seperti biasa ya teman-teman, untuk penumpang pada bus Sinar Jaya ini rame banget nih. Untuk bus Sinar Jaya 43S akan diberangkatkan menuju Bobotsari ya teman-teman. Dan di sini juga sudah terparkir banyak ya teman-teman, 51RE dan 66RA ya. Dan 48RE dan 43S. Dan kali ini di persiapan berangkat dari Sinar Jaya dengan nomor bodi lambung 43S Pesona Kaisar Java. Dan diberangkatkan menuju Bobotsari. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman. Dan kali ini yang akan segera diberangkatkan dari bus Sinar Jaya dengan nomor bodi lambung 48RE eksekutif legres tujuan Wonosobo. Diberangkatkan jam 5 ya teman-teman.
dan persiapan berangkat 66 RA lepas meninggalkan Pul Sinar Jaya Lebak Bulus. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman. Dan kali ini persiapan juga akan segera diberangkatkan Sinar Jaya dengan nomor bodi 19WX lepas meninggalkan Pul Lebak Bulus. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan kali ini Sinar Jaya 7RD masuk area parkir Pul Sinar Jaya Lebak Bulus angkatan pagi dari timur ya teman-teman, dari terminal Bobot Sari. Dan Sinar Jaya 7RD sudah terparkir di area parkir Pul Lebak Bulus. Dan untuk penumpang dari timur juga ramai juga ya teman-teman. Masuk kembali dari DMI dengan nomor bodi Lampung 59RE tujuan Wonosobo. Dan kali ini penumpang pun juga ramai ya teman-teman, dari nomor bodi 959RE tujuan Wonosobo. Dan kali ini yang baru masuk ada 04RA pesona single glass ya teman-teman. Dan kali ini persiapan diberangkatkan ya dari DMI lepas meninggalkan Pul Sinar Jaya Lebak Bulus 59RE untuk tujuan Wonosobo. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman. Menggunakan bodi SR2 HD Prime. Keren banget ya, boys banget nih pokoknya. Dan kali ini persiapan diberangkatkan dari Sinar Jaya 94RD untuk tujuan Jakarta Semarang lepas meninggalkan Pul Sinar Jaya Lebak Bulus. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman.